mikroba itu akan memproduksi enzim. Jadi ini tema-tema yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke. Okay. Baik, ini outline yang akan saya sampaikan nanti kira-kira kita akan bicara tentang apa itu enzim, kemudian eh, sedikit cerita tentang enzim yang diproduksi dari mikroba, kemudian bagaimana cara produksinya. Dan terakhir, tentang riset yang sedang saya lakukan saat ini, baik. Eh, saya rasa, kalau kita mendengar kata enzim, termasuk juga ketika saya menampilkan diagram ini, saya rasa ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, jadi enzim adalah suatu protein karena dia suatu protein, sehingga sifat-sifatnya juga adalah sifat-sifat protein. Enzim sendiri fungsinya, sebagaimana kita ketahui, adalah sebagai biokatalis. Karena sebagai katalis, maka dia akan bekerja untuk mempercepat reaksi, gitu ya, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tetapi dia tidak akan mengubah kesetimbangan reaksi. Jadi dia hanya akan mempercepat saja. Gitu. Nah, apakah enzim ini ikut bereaksi? Ya, secara secara teknis kalau kita bekerja di laboratorium jelas enzim ini ditambahkan ke dalam cup di dalam tabung gitu ya. Tetapi kemudian enzim ini bisa diambil atau dipisahkan kembali gitu. Jadi kalau di beberapa literatur disebutkan bahwa enzim itu eh, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi itu sebenarnya ada benarnya tapi ada juga kurang tepatnya. Gitu. Karena sebenarnya enzimnya ikut bereaksi. Sementara molekul enzim sendiri sebenarnya juga dia lebih bulky, lebih lemeruah dibandingkan dengan substratnya. Jadi enzimnya justru lebih besar daripada substratnya karena dia berfungsi sebagai katalis. Dia untuk mempercepat reaksi itu. Baik. Nah, eh, apa sih sebenarnya kelebihan enzim gitu ya? Enzim ini kelebihannya adalah dia bisa bekerja secara spesifik tapi karena dia suatu protein, maka sifat-sifat protein yang dibatasi oleh pH maupun suhu tertentu itu juga dimiliki oleh enzim. Sehingga enzim ini biasanya hanya akan bekerja pada pH dan suhu yang tertentu. Dia akan bekerja optimum pada pH dan suhu tertentu itu. Kemudian untuk pemanfaatannya sendiri, saya rasa eh, sudah banyak, banyak sekali pemanfaatan enzim itu ya. Yang pertama sebagai biokatalis tadi jelas. Jadi untuk e, di bidang riset gitu ya, misalnya ketika kita melakukan sintesis, kemudian kita membutuhkan katalis yang spesifik, kita memilih enzim dibanding katalis yang lain, misalnya. Kemudian untuk riset-riset di bidang biomedis itu juga banyak sekali menggunakan enzim. Dan biasanya kita tidak memerlukan jumlah yang besar, karena jumlah-jumlah yang yang kecil saja. Kalau untuk riset itu biasanya harga enzim sudah mahal sekali gitu. Untuk kebutuhan diagnostik itu enzim juga terlibat cukup penting. Kemudian kalau di yang paling gampang itu ditanam eh, di apa makanan dan minuman ya. Ini pasti kita sudah sangat kenal kalau ini. Kemudian di obat-obatan juga, kemudian saat ini sudah dikembangkan juga penerapannya atau pemanfaatannya di biofuels. Termasuk juga untuk beberapa produk-produk rumah tangga seperti deterjen yang gampang itu. Jadi sekarang sudah mulai dikembangkan biodeterjen yang salah satu komponennya adalah enzim. Nah, kalau kita bicara tentang enzim sebenarnya ada dua dua cara pemanfaatan. Yang pertama adalah menggunakan enzim itu bersama dengan organisme penghasilnya. Misalnya ketika kita membuat roti gitu ya. Kita menambahkan ragi. Nah, ragi itu kan sebenarnya adalah sekumpulan mikroba yang menghasilkan enzim tertentu, kemudian enzimnya itu akan kita manfaatkan itu untuk melakukan fermentasi terhadap roti itu, calon roti sebenarnya karena masih adonan ya. Nanti jadinya roti kan setelah dipanggang dan seterusnya. Contoh lain ketika kita ketika melakukan fermentasi alkohol. Kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Jadi keseluruhan organismenya yang digunakan, tetapi sebenarnya yang akan kita manfaatkan adalah enzimnya. Nah, pemanfaatan yang kedua itu kalau kita hanya menggunakan enzimnya saja. Jadi tanpa organismenya gitu ya. Ini contoh yang gampang. Misalnya pada Deterjen yang tadi saya sampaikan. Jadi enzim itu merupakan salah satu komponen biodeterjen deterjen. Nah sebenarnya sumber-sumber enzim itu apa saja? Yang pertama enzim itu bisa diperoleh dari tanaman. Contoh yang sangat kita kenal itu misalnya dari nanas ada bromelin. Dan dari pepaya itu ada papain. Nah ini apalagi sebentar lagi kan biasanya ini cukup familiar di, di kehidupan sehari-hari. Apalagi sebentar lagi kita kan mau Idul Adha ini ya. Biasanya enzim papain ini fungsinya untuk dia kan suatu protease sebenarnya ya. Tetapi papain ini bisa salah satu fungsinya adalah untuk mengempukkan daging. Makanya biasanya ibu-ibu kalau dapat daging ketika Idul Adha itu kan langsung dibungkus atau dilumuri dengan uh, daun-daun pepaya gitu daun pepayanya tapi di apa di uh, bukan lembaran gitu tapi dihancurkan karena kita menginginkan getahnya sebenarnya jadi enzimnya itu ada dalam getahnya kemudian nah dari dari tanaman ini ternyata jumlah enzim yang diproduksi sampai saat ini sekitar empat persen kemudian dari hewan dari hewan itu jumlahnya sekitar delapan persen contoh yang sangat kita kenal itu Renet untuk produksi keju ya. Ternyata lebih dari 80% enzim yang sudah diproduksi itu berasal dari mikroba. Mikroba sendiri kan banyak macamnya ya, ada yeast, ada panjai, ada bakteri. Panjai. Nah, mengapa kok uh, kita kok memiliki, mengapa enzim dari mikroba ini sangat potensial gitu ya atau kenapa dia sangat menjanjikan sangat apa ya sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lebih jauh lagi gitu. Yang pertama karena mikroba itu mudah dikulturkan, mudah dibiakkan. Kalau kita misalnya mengkulturkan bakteri itu 24 jam saja sudah sudah jumlahnya banyak sekali. Bandingkan dengan kalau kita menanam tanaman gitu, kita butuh waktu berapa bulan. Atau kalau misalnya kita ambil dari hewan, biasanya kita kan membutuhkan jaringannya ya. Nah itu kalau saya juga, kalau saya pribadi sih, saya kadang kasihan juga sama hewannya gitu. Karena itu akan melukai kadang-kadang, kecuali kalau tidak tidak harus sampai melukai uh, hewannya sih. Tapi rata-rata enzim itu kan diproduksi dari jaringan. Jadi mau nggak mau tetap kalau hewan itu ya agak-agak kasihan pokoknya hewannya. Kemudian yang kedua kan uh, secara produksi mikroba itu sebenarnya lebih murah. Jadi kita, yang penting kita memberi makan, memberi makan, memberi nutrisi pada mikroba itu, kemudian mikroba itu. Peralatan maupun uh, waktu, dari segi peralatan maupun dari segi waktu, itu lebih sederhana kalau menggunakan uh, mikroba. Selain itu, untuk manipulasi genetik yang tujuannya meningkatkan produksi enzim di mikroba, itu jauh lebih memungkinkan karena genomnya tidak sekompleks. Uh, hewan maupun tanaman sehingga untuk rekayasa genetika itu lebih memungkinkan. Nah, selain itu pertimbangan lainnya enzim dari mikroba ini sifatnya lebih stabil. Lebih stabil dan biasanya tidak ada senyawa-senyawa lain yang sifatnya e, merusak gitu ya. Misalnya kalau di, di di tumbuhan itu kalau kita sudah ketemu dengan golongan-golongan dari fenol, nah itu biasanya Uh, kita harus hati-hati. Finalnya harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu supaya nggak mengganggu kerja enzim. Oke, okay, selanjutnya uh, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana cara mulai dari bagaimana cara mengisolasi mikrobanya, kemudian nanti bagaimana produksi enzimnya dan beberapa tantangan uh, sepanjang yang saya jumpai sepanjang uh, apa pengalaman saya gitu ya. Jadi kalau kita ingin me memproduksi enzim dari mikroba, yang pertama tentunya kita tentukan dulu target enzimnya apa. Kalau riset saya selama ini, targetnya adalah mendapatkan lipase atau protease. Jadi dua enzim itu yang menjadi target utama saya. Sehingga saya akan mencari mikroba yang kira-kira itu dia bisa menghasilkan protease maupun lipase. Kira-kira mikroba eh, apa saja gitu ya. Ini adalah beberapa sumber yang bisa dijadikan, mungkin bisa dimanfaatkan juga, diambil gitu bakterinya. Yang pertama eh, itu dari limbah. Jadi saya di sini memanfaatkan limbah untuk mengambil mikrobanya lebih dulu. Kenapa kok limbah? Yang pertama karena biasanya limbah itu kan sudah sudah tidak terpakai ya. Kalau tidak terpakai itu jadi saya nggak akan khawatir kalau akan bersaingan dengan misalnya kalau misalnya saya menggunakan bahan-bahan lain yang misalnya itu merupakan sumber pangan gitu. Jadi tidak akan bersaingan dengan kebutuhan pangan kalau kalau limbah lebih aman. Yang kedua kondisi di kondisi di limbah itu sendiri itu kan kondisinya ekstrim kalau kondisinya ekstrim, itu biasanya bakteri yang tumbuh di dalam lingkungan dengan kondisi ekstrim itu memiliki aktivitas yang spesifik. Nah, justru itulah yang menjadi target kita, kan? Makanya, eh, saya lebih suka mencari limbah-limbah gitu dari bakteri, meskipun ada nanti tetap ada sumber-sumber bakteri, itu kan banyak sekali, gitu ya. bukan hanya limbah, tapi ini sebagian dari sumber yang memungkinkan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, yang paling kiri itu eh, karena target saya lipase dan protease, jadi sumber-sumber yang memungkinkan beberapa di antaranya adalah limbah dari tahu. Limbah tahu itu di sekitar kita kan banyak sekali ya. Kita hanya butuh ambil mungkin satu botol gitu sudah itu sudah sudah berlebihan, sudah berlebih sekali, sudah sangat lebih dari cukup untuk mendapatkan mikroba yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, eh, Teman-teman mahasiswa yang ada di kelompok riset kami itu mengambil sampel dari TPA, tanah TPA atau tanah di tempat pembuangan akhir. Kemudian, ada juga yang mengambil sampel dari limbah RPH (rumah pemotongan hewan), limbahnya yang diambil. Yang ketiga, itu ada juga yang mengambil sampel dari eh, penyamakan kulit. Jadi, kalau di Jogja itu kan penyamakan kulit cukup lumayan banyak, ya. Sekaligus kita memanfaatkan potensi lokal. Jadi, nggak usah gak usah jauh-jauh, meskipun nanti bisa juga sih. Kalau e, misalnya ada kolaborasi riset gitu ya, jadi saya mungkin ada penyamakan kulit di Bandung atau di Malang gitu. Saya akan dengan senang hati juga e, ke sana untuk ambil sampel gitu. Kemudian, nah yang pertama setelah menentukan target mikrobanya, kemudian sumber mikrobanya apa sudah kita tentukan, terus kita ambil sampel. Setelah kita dapatkan sampelnya, tidak langsung dikultur tentu saja, tapi yang pertama perlu dilakukan adalah diencerkan dulu. Karena dalam satu botol sampel, misalnya dari limbah tahu itu, bakterinya banyak sekali. Dan mungkin tidak cuma lipase dan protease, banyak bakteri yang lainnya, yang di luar target saya. Sehingga yang pertama kami lakukan adalah melakukan pengenceran secara bertingkat, biasanya untuk mendapatkan e, koloni bakteri yang terpisah bukan belum terpisah sempurna sebenarnya tapi bisalah bisalah kita ambil terpisah dari koloni yang lain itu sampai pengenceran e, 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 gitu. Kemudian karena targetnya tadi adalah protease dan lipase ketika mengkulturkan jadi setelah diencerkan kemudian dikulturkan ke dalam media dengan catatan kita gunakan media yang spesifik sesuai dengan target bakteri yang kita inginkan Jadi kalau targetnya protease saya menggunakan media spesifiknya adalah milk agar Kemudian untuk lipase itu bisa digunakan rodamin B olive oil agar atau tributirin agar Kenapa harus menggunakan media spesifik? Karena harapannya yang bisa tumbuh, yang bisa tumbuh dalam media itu hanya mikroba yang menjadi target saya. Jadi kalau saya pakai pil agar, yang tumbuh hanya bakteri-bakteri protease. Kalau saya pakai yang tributirin agar, berarti yang tumbuh adalah bakteri-bakteri lipase. Nah, ini caranya dengan dituang saja dengan porplet biasa, dituang kemudian kita di dalam plate, kemudian tambahkan medianya, kita tunggu 24 jam. Kalau masih tumbuhnya kecil-kecil, tunggu lagi deh 2 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam. Nah, nanti uh, setelah mendapatkan bakteri dari media spesifik itu, kemudian yang perlu kita lakukan adalah istilahnya isolasi, tapi sebenarnya ini juga sambil purifikasi, purifikasi bakteri gitu ya. Caranya dengan strik, ini teman-teman biologi lebih sangat lebih ahli dalam hal ini. Saya kalau strip biasanya sudah nggak akan sebagus ini. Ini cuma cuma digambar aja sih kalau saya yang strip sudah miring-miring kemana-mana kayaknya. Tapi tujuannya sebenarnya adalah mendapatkan koloni tunggal. Nanti dari koloni tunggal itulah yang kemudian kita ambil sebagai uh, bakteri pilihan atau uh, selected bacteria gitu ya, yang kemudian akan kita produksi enzimnya. Nah, strik plate ini tidak hanya dilakukan sekali, bisa jadi beberapa kali, tergantung nanti apakah sudah uh, murni atau belum. Murni itu maksudnya apakah sudah diperoleh koloni tunggal atau belum. Selama belum, kita belum dapat koloni tunggal, kemudian ya, kita ulangi lagi, strik lagi, strik lagi, itu tidak masalah. Gitu, memang dalam penelitian itu kan, kita harus uh, namanya juga research, ya, namanya jadi keep search mencari-mencari terus gitu nggak boleh patah semangat di tengah jalan. Nah setelah ini kita dapat koloni tunggal, kemudian jangan lupa kita simpan dulu. Disimpannya biasanya di media agar miring atau bisa juga pakai agar tegak. Kalau agar tegak tinggal ditusukkan ke dalam agarnya saja, tetapi biasanya agak susah ketika untuk mau, ketika akan reculture ya mengambilnya kembali. Yang lebih umum itu digunakan media agar miring. Media agar miring ini juga dibuatnya nggak cuma satu, jadi punya beberapa gitu ya, misalnya empat atau lima, yang satu disimpan sebagai stok, yang empat digunakan e, untuk bekerja gitu. Supaya ketika terjadi sesuatu kita masih punya simpanan. Jadi kita nggak harus melakukan isolasi lagi dari awal, karena pekerjaan isolasi ini benar-benar e, menyita waktu gitu ya. Jadi tantangannya memang harus telaten, harus sabar, dan nggak boleh buru-buru. Karena kita bekerja dengan makhluk hidup, uh, ada banyak hal yang kadang tidak bisa dikendalikan, gitu. Ya masalahnya uh, dia juga hidup, gitu. Kalau kadang-kadang juga kalau bakterinya ngambek, dia nggak mau hidup atau tiba-tiba ada kontaminasi dan seterusnya. Jadi memang harus sabar, harus telaten. Ini satu menit lagi. Baik. Kemudian setelah itu untuk produksinya, ini dilakukan fermentasi. Nah, setelah dilakukan fermentasi kemudian untuk memisahkan enzimnya, kalau enzimnya ekstraseluler itu bisa langsung dilakukan sentrifugasi. Enzimnya berada di bagian supernatannya. Tetapi kalau dia intraseluler, berarti kita harus memecah sel bakteri itu. Kita dapat ekstrak kasar enzimnya, tetapi tantangan selanjutnya adalah melakukan purifikasi enzim. Karena tujuan utama untuk e, e, bekerja dengan kalau kita bekerja dengan enzim tujuan utamanya adalah mendapatkan aktivitas yang tinggi dan biasanya kalau ekstrak kasar itu karena masih banyak campuran yang lainnya aktivitasnya belum akan yang cukup bagus gitu. Jadi kita perlu melakukan purifikasi atau pemurnian. Untuk purifikasi biasanya dilakukan dengan kromatografi gitu ya. Di sini yang umum dilakukan adalah kromatografi penukar ion. Nah, yang masih menjadi tantangan juga isi kromatografinya atau resin-resin yang menjadi isi kromatografinya sebenarnya itu sudah dijual secara komersial tetapi harganya cukup tinggi sehingga saat ini kami sedang mengembangkan juga material untuk eh, pemisahan atau purifikasi enzim ini. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Irwan, beliau menyediakan materialnya, material untuk isi kromatografinya kemudian saya menyediakan bakterinya sehingga nanti kita bekerja sama untuk memilih material mana yang menghasilkan pemisahan paling bagus. Harapannya tentu aktivitas enzim akan meningkat dengan menggunakan material itu. Oke, dua slide lagi Pak Demi sebentar. Baik, ini hanya uh, pengalaman dari yang sudah kami kerjakan gitu ya. Yang pertama ketika saya melakukan isolasi protease dari sa, uh, apa? limbah tahu setelah dimasuk uh, setelah dikultur dalam medium yang selektif kami menemukan beberapa isolat seperti yang ditunjukkan dalam panah itu nah kalau ini menggunakan ini menggunakan medium milk agar ditunjukkan dengan adanya zona jernih ya di sekitar koloni artinya dia uh, positif memproduksi protease gitu kemudian yang selanjutnya itu isolasi lipase dari limbah penyamakan kulit. Ini yang kemarin baru saja dilakukan oleh mahasiswa kita gitu ya. Nah, kalau ini menggunakan media selektifnya adalah rodamin B, olive oil. Kemudian hasil positif atau uh, bakteri lipasenya itu ditandai dengan munculnya pendar warna uh, orange gitu. Seperti yang ditunjukkan di anak panah itu. Baik nah sebagai mungkin itu e, pengalaman yang bisa saya share di sini pengalaman kami sejauh ini memang PR-nya juga masih banyak gitu ya tetapi yang ingin saya sampaikan di sini e, yang pertama mikroba itu kan sebenarnya ada di mana-mana ya bahkan e, di tangan kita pun kalau misalnya kita nyoba nempelkan tangan kita ke media itu mungkin besok pagi kita sudah menemukan kultur bakteri gitu hanya masalahnya mikroba seperti apa yang menjadi target kita karena di sini targetnya adalah menghasilkan enzim berarti kita punya target tertentu untuk mendapatkan mikroba tertentu. Kemudian yang kedua, Indonesia itu kan terkenal luar biasa ya kekayaan alamnya. Jadi sumber-sumber bakteri yang ada di Indonesia, bahkan di lingkungan sekitar kita saja itu saya rasa banyak sekali yang masih belum digali, belum dimanfaatkan, belum belum sempat mungkin ketika uh, kita sempat melihat penasaran tapi kemudian belum ada waktu untuk mengkajinya. Nah, itu juga PR kita juga. Kemudian PR selanjutnya yang tadi saya sampaikan itu kita butuh material untuk purifikasi enzim yang harganya yang secara secara biaya juga affordable lah bisa bisa di diakses dengan mudah gitu dan bisa dipersiapkan dengan lebih sederhana.